Halo, kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini. Di depan ini sudah ada jam tangan dari Reebok. Ini adalah Reebok seri RVCOUG9POPOWA. Sebetulnya serinya itu cuma RVCOUG9POPOWA, itu adalah seri warnanya dari jam tangan ini ya. Jadi mungkin kalau yang seri lain, asalkan serinya sama, itu cara settingnya juga sama, fiturnya juga sama. Untuk displaynya sendiri di sini ada bulan, tanggal, ini ada hari ya. Terus jam, menit, detik. Terus fiturnya dia punya stopwatch, ini stopwatch-nya ya. Untuk mulai pause dan reset. Ini resetnya. Itu untuk stopwatch-nya. Terus ada A1 atau alarm ya. Di alarm 1 alarmnya ada 2 3, ya jadi cuma ada alarm aja, alarmnya ada 3. Oh kayak gini. Jadi cara settingnya kalian tekan set ini, terus nanti pindahnya pakai ini buat nambahin. Next pakai ini. Next. Jadi ada yang bisa disetting T1 atau T2 nya. Jadi untuk alarm 1 itu bisa disetting T1 atau T2. T1 itu maksudnya time 1 yang home time itu, atau T2. Kalau sudah nanti di onin dulu, nanti baru bisa nyala. Udah gitu untuk cara setting alarmnya. Terus alarm timer itu hitung mundur ya, beda sama stopwatch. Kalau stopwatch kan maju, kalau timer itu mundur. Jadi cara settingnya juga kalian tekan set ini. Next nambahnya pakai ini. Udah, kalau sudah ditekan ini lagi. Udah gitu aja. Nah sudah, jadi cuma ada T2 nih. Nah T2 settingnya juga pakai ini. Nambahin, next. Nah, yang ini selisihnya 30 menit ya. Jadi untuk selisihnya 30 menit dari yang tadi, dari T1-nya. Kalau jamnya masih bisa, ini adalah T1-nya. Ini cara settingnya kalian tekan ini. Nah, next-nya pakai ini. Ini buat nambahin. Next lagi. Nih, untuk bulan, tanggal, untuk harinya. Untuk formatnya 12 atau 24 sudah, karena ini tanggalnya tahunnya enggak ada, mungkin kalian setiap bulan harus setting dulu ya. Saya enggak tahu gimana cara nyocokinnya, cuma ini tahunnya enggak ada. Jadi biasanya kalau yang udah ke default setting sampai berapa tahun itu biasanya enggak tahunnya ada. Nah, sedangkan yang ini tadi enggak ada tahunnya, berarti kalian setiap bulan harus setting dulu. Gitu ya. Jam tangan ini tuh ada di toko. Buat kalian yang tertarik dengan jam tangan ini, langsung aja WA di 0838 6565 8989, atau ke Instagram Tanah Alam di Solo, ke Bosi Arnoji juga bisa, ke toko Jam Predator juga bisa. Semuanya ready ya, karena di sana ada stoknya semua. Ini buat kalian yang sudah incer-incer jam tangan sport ya, pengen tahu fiturnya dan sebagainya, silahkan dicek aja reviewnya di channel Bang Arnoji. Tuh, jadi bisa langsung datang ke toko juga ya, buat cek barangnya, dipegang atau mungkin dicobain sekalian, boleh banget gitu ya. Yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, like videonya, karena kita bakalan upload video setiap hari. Oke, see you.